Yuk disambi yuk. Iya. Penting. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama aku Susi Bule. Teman-teman, ini nggak tahu aku mimpi apa ya. Masa ada tamu. Nggak tahu tadi aku lagi di rumah anak. Ditelepon katanya ada biungnya Mamet datang. Jadinya aku buru-buru pulang. Jadi kayaknya surprise, nggak kabarin, nggak apa gitu. Wis suwe yuk ngenteni. Suwe si Mandam, nyong juga terus kan gandrung. Kanggone anaknya pada baik. Tapi nang dalan rembukan karo gondrong mampir Mas Yusi yo wis ana. Mas Nono malah seneng apa? Tapi kok nang kene dadi pendi? Mas Nono seneng banget mampir me Mas Yusi. Kan tadi bisa silaturahmi karo bapak nah, ya mikir. Mikir nyong wis ngobrol-ngobrol panjang lebar karo bapak ibune Mbak Susi. Terus kalau kasih apa? Kalau si gendut. Gembul. Gembul. Ponakanku gembul. Ya bapak. Jalan terus periksa langsung si Darja balik balik. Kayak gue yang sana. Iya, balik balik. Jadi ke tonis mana sehat ya. Cuma anu kena periksa jalan. Mudah-mudahan cepat sehat. Amin. Terserah sekarang usia ya, Sus. Iya, iya. Anu, wis. Iya, juga usia nemis. Ya dinamakan jompo itu ya. Mulane kok wis ora ngendi-endi yo nang omahe gendrong wis ketemu kene. Duh wis jauh. Kemringet jangan dibuka. Ujarku bisa nang kipas. Bisa nang kipas kok kemringet baik. Boleh. Boleh isi. Isi kok. Tuh. Nervous gimana dulu. Ke make up sing ora di make mbak. Kayak arek gondrong ngomongnya lagi ya, Lur. Yakin. Iki nang dalan nyong ta tok-tok arep labas ya menggok. Ha iku ge menggok ngene. Biasanya apa lewat kene iki, lewat kene iki. Mau lewat kene. Oh. Mangkate, tapi nyong iki arep labas tapi nyong ayo mampir me Susi gue. Jadi mampir, Lur. Ya kalau tinik bapak kayak lain tinik tapi orang gak apa-apa gitu ya udah kan niatnya dong alhamdulillah kan ada bepanganan gak akeh gue mikir aku mampir ya nangkene kayak pacitane ya Susi netap mulanya tenten di suwe kayak apa-apa ditumbas kabe iya 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 maning kayak martabak lah bukan jalan martabak gitu isi mami Mas Nana jadi sini sin iya disini Mas Nana jadi sini sin iya kalau tak ketemu kan sering ketemu. Ketan grogi ini Mas Gondrong. Iya. Mengaku bebe bingung teman-teman arep ngomong apa. Iya malah pada menungkar ngetok tersisipi. Iya disambi lo. Ada kan ana. Kayane anu mandar liku-liku itu. Jujur semromo temenan ge. Ish. Mulai ada keberanian. Oke lah, kering-kering. Iya, nyong mau kan wis janjian, mesuk arep mengene ya. Ora sidak. Kesuk-kesuk jam setengah papat kaya masang playpad barang tekan mengawan-mengawan karena hujan juga kendala hujan barang ini kalau hujan kaya ini mau langsung laju ngene barang kaya gue kaya kakek pada mabur gue aduh yung kaya ini eman-eman temen ya kalau ditinggal lunga kaya momen-momen aja kaya langkai gue jadi telepon Susi Orsida dolan dipakai tapi mau dipakai. Udah kayak banget. Iya. Tapi campur-campur masangnya pengi. Ngapain? Masangnya pengi terus waringin bolong ora keton. Oh. Tapi mau nih. Kayaknya di mall sekilo orang kudu gini gelem uji. Mantap. Iya. Lu mau kurang ngerewangi. Maksudnya kurang ngerewangi dingi terus minum obat lur. Oh iya. Lu ngerti. Engko maning weru iwak akeh sor gelem entas. Begadi mumet. Ini kayak gue lho. Segera bisa ngonten. Nah, malah gue rasita ngonten. Udah gue kerungu ibaknya ake gue temen. Ibaknya ake temenanan. Paling busu. Suatu saat ya, ngaramaning lah ya Mas Nono. Iya.
Ya kayak gue. Udah kan temenanan, Lur. Nyate mengene maune arep pesangi mancing, Rika. Maksudnya mancing harus sekalian bareng-bareng dimakan bareng bakar bareng gue malah sih. Kapan lah? Wengi terus aku pas lagi ora nang omah mani ya gitu dikutu. Kayak tadi siang juga cuacanane mendung. Iya udan. Iya. Nang kadang dan deres. Oh, deres? Pada bae. Masih nomor guys deputu lu. Kena anu de anak siji yo digawa bojone. Ya mon digawa bojone yang anak mbok. Ya iya kena wis kewajiban bojone digawa anak ngene yang anak. Ya gue edek iki alhamdulillah edek. Dadi ne bisa tilik. Ya pada benang gandrung ya. Jadi sambi yuk. Iya iya. Ini tengah aku. Gue sehat temen sange. Kira-kira kan ciri khasnya gue. Upi korek ya. Nek wong mien dengan senenge apa ya kerapan. Wong mien senenge kerapan. Makanya mutu nang dari kak senengannya apa lur? Yembo. Ya, ya upi lah. Apa sih? Negara jangannya muntul. Anak sih ngarani ubi jalar. Nah, ubi jalar lagi ada bahasa kerene lah. Iya, bahasa kerene ya. Bahasa jauh ya muntul. Muntul. Ika dering seneng rokok kok. Bula, Riki buk tanganku ke. Ya. Mbak, Riki beri lagi nih tau, nakon dikon ngempek apa ya? Iya, kayak aneh. Ya, aja. Ya, Pak, orang ini kemek-kemek. Iya, Rauli. Mengidok netok lah, kayak gitu. Gue maksudnya, begini teman kayak korek-korek aduh. Oh iya. Tenang kae lah rokok kayak kan sering ada apa sih? Nawi daunan. Gitu-gitu. Iya, tritip. Itu kan. Apa lawan di nek menangi ula aku yo. Ayo, orang kan biasa. Oh iya, biasa yang kalah. Biasa ndak mak ula iwe. Takon biyunge. Wedi apa ora yo nek rokok? Ora. Ora. Ini pada bae yo. Nek nyong ora wedi kok. Lah apa mani biung ya? Ora nyong rogoh apa ben nyong ora wedi. Wis jos we. Iya. Anu apa mani wis ditekan tempatnya wis nang tempatnya nang kanan dadi wis ora wedi apa apa nang kanan. Rogoh iwa mang didendrong. Iya. Tapi aku ora wedi ya. Jek aku awake enom ae gue bae biyen. Mas mungkin kok nyong Bali ya ngaca ya tenan. Coba enggak ada pula di bingi ya. Kata aku. Anak Erika sih pira yo telu apa pira? Ibu wis mulai jare 5. Anaknya biungnya 5 lho. 6 karo mantu 5 6 pitu karo menantune. Karo menantune pitu. Ya. Putune sih? Putune burung. Insyaallah ya dalam ani ya Yung ya. Dalam ani ya Yung. Iya. Iya, moga bakal sing waras selamat lah. Amin. Setengah nek mengene karo biungnya pisan silaturahmi. Tapi bidane ya karo tilik bapake sudah cumanan kurang sehat. Ya tak tilikin ya. Alhamdulillah matur. Liane. Nyong betah niki ngono, ya Ris? Iya betul sekali. Nyong ge betah karo Aris. Iya. Eh, susi. Eh, ih sing kae malah lebih baik kepriwe kae? Embo kae. Duh. Isin kok. Isin kok kayak kepriye dia? Tersipu malu. Iya, tersipu malu dadi nek aku ya matur nuwun banget, Mas. Ya sampai ditekani ngene sampai didolani kan kepingi-pingi urur pernah maksudnya kesini apalagi malam-malam gitu kan belum pernah sama sekali kan urung makanya iya, itu betul. Kan jadi kayak deg-degan deg-degan ya apa Yung? Nang nang kan aku malah biasa aja gitu loh nang Amerika wingi kae iya nang kene kayaknya bener-bener Waduh. Cih. Ora ora pengin kuyu tapi deg-degan iki. Ih, medeni temen ya, Ris? Iya ya. Heeh. Biasanya anu Mbak Susi nek kandha banter banget siki kok kaya nu. Iya kok ya. Priwe ya kaya nu anapane kuwi lho. Yakin. Aku bae. Grumun. Biasa juga. Ya iya grumun iki ya. Mane nyong sing anu sering bareng. Siki kayak nurubah banget ya? Iya total. Kakak. Tolani malah pada kayak gue lur, gitu. Ditolani gue bingung. Kali bingung, ngerti yang ngomong. Ditolani bingung. Orang aja lur. Biasanya ya. Gue ganda kok racol dewek lah terus bahasanya mah. Iya. Nah siki kok nang apa? Apa kayak malam ditolani gondrong orang belum ngomong. Nggak mau deg-degan aku ngomong apa suruh sama.
Yakin gawat temen ge ya. Coba dibelah dadanya Mas Gondrong. Ada kata hatinya itu. Kita sih enggak apa ya. Wih, biyung. Ya apa-apa sih buat enggak ada hubungan. Benar, betul ya. Sekali. Ya di sambi kalau di sambi ge yo. Sambi Mas Nana. Iya di mami. Malam ini boleh duduk-duduk. Di bakal apa yong? Yang udah kepol gitu pada nangguriku. Nah, orang nyuruh di kapsi. Nang apa? Aduh, yung. Aduh, yung umpetan maning yung kayu. Iya, ngumpet bae nakane nang buri. Wis kenal. Kenal. No iki. Kowe ngomong ngajak aku. Aduh. Burine pikir-pikir kok. Bisa mundi ya. Ya rogoh kok bingung. Oh, rogoh. Seneng wani ora iki. Ya wani nang gara-gara wani. Awak apa mbung itu yo? Yo lo cepet. Eh, salah. Dasarnya Mas Nono sering ngelogo wengi. Wis. Kari di sumur bang sane. Lah ya aku ora wani. Nek wengi kan aku ora wani aseng, mbok temen aman. Ya ora wani aku bengi kok ya ora wani nek rokok. Men bengi aseng kok sampe don nek. Iya, wis mesti ora uli. Ya awan lah, ya awan. Tapi sing ape iwak kira-kira nang ndi, kok seru aja. Ya itu kolet maning tempatnya yung. Iya, iya. Isin apa ngomong apa itu ngomong kudro tuh ngomong karena lancar ya ngobrolnya. Iya ngobrolnya pengin lancar jadi aku di sekolah di sit karena nyong marai ke nyong wis tua ke pengalaman terus nah nek wedi ana siji nyong darah pitu weh kok sih pinter nyong. Iya kayak gue lur jadi kayak waktunya kayak semang gandungi apa ya Mas Nono. Iya pamit. Wah dolannya iya kayak wis pamit ditutup sus sampai bareng-bareng nutup. Ya, aku nyata kamu bisa setitik. Oke lur, setekannya nyong mengenai jane ya. Ini lagi bapak-bapak kayak Yususi sing agar kepenak kayak gue. Terus pindonya ya, ya nuku pindolan lah. Tapi mukur cara gini ke wengi tapi orang apa ya lur mungkin juga beli dolan orang kewekan anak nyong anaris ya gue ya. Ya, ya betul, betul sekali. Iya, jadi iya. Cara gini apa ya, menkon lebih agar. Nah, persedulurannya ya. Kompak kayak gue. Iya. Besok ya dari kapan-kapan dari mampir Maris lah yang senang. Sangat diri. Sangat saya tunggu yung. Ya, iya. Hey, lor, karena sudah malam. Ya, ya kok terkalahkan. Tahu waktunya orang main lah, apalagi saya kan cowok. Nah, Takutnya siapa? Takutnya enggak baik lah. Iya. Gitu di mata masyarakat kan cowok main ke rumah cewek kayak gitu kan, walaupun ada biungnya. Tapi kan pemikiran mereka bisa lain. Jadi biar kita saling menjaga aman, saya pulang dulu. Jumpa lagi besok. Ya udah teman-teman, aku rasa udah cukup perbincangan ngobrol-ngobrol kali ini. Aku terima kasih banyak sama Piyunge sama Mas Gondrong udah mau mampir ke sini. Ya teman-teman, aku rasa udah cukup dan jangan lupa selalu ikutin channel Susi Bule. Jangan lupa di-subscribe, like, komen dan share. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acak lalai lur ditonton lur.